Hi guys. Welcome back to Pak Kelepu Show. Mesti korang tunggu-tunggu kan? Reaction kami. Okay. So sudah tiba masanya. Before this kan, kita ada mengharapkan participate dalam satu show. Aku tak ingat apa show. Aku tak ingat apa aku cakap. Kau kan dah lupa. Betul, aku kan tua. Kita punya kata-kata tu termakbul lagi. Kata-katamu hanya mimpi di siang hari. So hari ni, macam korang semua tahu, dan ramai juga orang minta yang kita untuk kita react Dola punya performance dekat China punya survival show, nama Show It All kan? Show It All, tunjukkan segalanya. Show It All, tunjukkan segalanya. Adakah Dola akan menunjukkan segala-galanya? Sebenarnya, diorang ajak kita orang hari tu. Oh. Tapi kita orang macam tolak sebab kita orang rasa macam tapi Dola lagi better. Tapi ni show girl group je tau. Kau girl group. Kita kan girl group. Kita dua alam girl group. Dia depends on hari lah. Dia ikut cuaca. Kalau panas sangat dia jadi girl group. Kalau sejuk sangat dia jadi boy group. Sekarang kan masih panas kan? Sekarang masih panas, kita orang ni sekarang jadi girl group lah. So macam kita orang macam tolak lah bagi Dola. Kita orang tolak so kita orang rasa macam so kita orang first Dola, kita orang bagi Dola dulu. So segala-galanya kita orang akan bagi Dola. Semua yang Dola pernah, Dola dapat, kita orang dapat dulu tapi kita orang bagi. Delusional milik anda. Diorang join Show It All, which is survival show China yang di host oleh Lee. So basically ini adalah Lee punya survival company show. Punya survival show. Dia punya trainee lawan dengan semua girl group di negara-negara yang dipilih lah. So sekarang ni diorang ada 3 performance, which is diorang perform Boss Up, diorang perform Damelo and Classic. So apa yang kau mengharapkan dengan performance ni? Yeah. Especially kita nak tengok camera work yang bagus, yang boleh tunjukkan setiap orang punya part dan diorang punya dance. Tak macam tiba-tiba macam meleleng dia rakam orang korek hidung, orang berbisik-bisik tu. Dia tak harapkan diorang boleh tunjuk diorang punya performance. Betul. Tapi maybe audience sikit-sikit. Betul. At the same time, focus on diorang. Betul. And at the same time, kita nak tengok Dola punya kebolehan in performing. Performing. In performing yang kita susah nak tengok dekat Malaysia. Betul. Dan lagi satu adalah satu opportunity yang baik lah untuk diorang. Betul. So, akhirnya kita cakap tu later lah. Sabar. Aku tak nak buat dah. Sabar. Kita bersabar. Okay, kita akan tengok Dola punya performance Boss Up. Okay, let's go. Dola datang Boss Up. Dola je lah. Mana ada Dola? Shuffle, shifushi. Wah. Elegan gila. Diorang yang live kan? Say Shasha. Oh, cantik gila Angel. Angka Shisho. Shisho. Okay. Dengan api-apinya. Okay. Oh, swag.
Dia macam all out gila dia orang. Oh. Tak dia tercekik, okey? Tercekik. Okay, okay. Gora train lah. Oh la la la. Dia membuatkan lagi bestnya sebab dengar audience punya suara sorak tu. Kau rasa diorang kan banyak kali ke performance ni? Sebab so. Macam kejap dekat depan, kejap dekat belakang, faham tak? Aku rasa diorang rakam dua kali. Yang macam yang dekat sikit ni, tak ada audience. Oh, mungkin? Ha, macam yang ni pre-recording. Lepas tu yang macam banyak-banyak tu buat performance yang dengan live. Betul-betul boleh jadi. Wah. Yeah, cause we boss up. You just say we told ya. Ada like sleep. Wow. Nampak lah world class punya stage. Diorang punya synchronization pun kan. Energy. Diorang memang practice teruk ni kan. Ambassy. Oh, ada fair ending. Haa. Finally. Nah, siap ada fair ending lagi. Kalau tidak sebelum-sebelum ni, dah tu habis terus. Itulah kat Malaysia. Kat Malaysia, kalau Malaysia punya TV show, dah habis tu, dia tu berjalan ke belakang. Nampak dia berjalan ke belakang. Pasal tiba, habis dah. Host. Lebih host je daripada performance. Apa? Tiba marah. Itu yang kita nak. Broadcasting station? Tengok eh. Tapi kalau korang nak ambil orang yang boleh bagi idea, kita orang ada. Kita orang. Idea kita orang boleh memberikan inspirasi pada orang. Okay, anyway. So, kita akan teruskan dengan performance yang seterusnya. Klasik. Nama Dolar dalam cerita Ching Talai Talai. Ha, dia dua kali. Ching Talai Talai. Maksudnya, dia panggilan pertama, diorang tak datang. So, dia panggil dua kali. Ching Talai. Talai. Okay. Yes, saja. Dua. Tiada. Ada mesti kat komen bawah. Ada orang beritahu. Hey, Ching Talai Talai tu bukan dolar lah. Ching Talai Talai tu next performance. Okay, so, kita akan tengok second performance adalah dolar klasik. Klasik. Ching Talai Talai klasik. Betul lah. Ching Talai Talai klasik. Oh. Oh, dah tukar style dah. Oh ya, ini tak ada backup dancer. Hot gila doh, Sabrozo. Kenapa yang ni macam dia punya audio lain? Macam dia punya suara cukup ke belakang. I think this one dia macam pre-recording. So, my angel macam jauh sikit. Kita orang tak tahu siapa yang lagu apa yang perform dulu. Kita orang tekan aja. Oh. Ada tak? Oh, ada. Dia dah tukar like stick warna. Apa dia klasik? Apa? Wah. Nampak betul-betul. Lagu dia orang tak ada pun yang macam. Lagu dia orang tak adalah yang macam hype yang bising sangat eh. Kan. Tapi diorang still lagi dapat bagi aura and stage presence tu. Oh, aku nak dengar Tabby punya high note live. Oh, yang part yang last tu. Oh, nampak dengar Tabby live singing. Oh, baru ada backup dancer. Sabrozo. Kan? Faham kan bahasa aku? Dia macam mother.
Wah, on point. Kamera dia memang on point. Lepas stabbing, dia zoom terus ke Fuzza Bronzo. Wah. Tak silap aku. Aku tak tahu ni. Ni jatuh cinta. Kalau Dola dapat perform dekat M Countdown ke. Kan? One day kat Mama ke weh. Sebab Dola dah dah selevel itu kan. Dah selevel K-pop group yang dah boleh. Tak, dia tak ada fairy ending pula. Oh Allah, dia tak ada fairy ending lah. Setakat ni memang kita orang boleh rate full mark. So kita tengok Astros je. Dah mellow pula. Okay, let's go. Dah bersedia? Melo. Okay, cerita dengan yang ni, dia cakap apa? Cing dalai dalai. Cing dalai dalai dah melo. Yo cing dalai dalai dah melo. Ha, yo cing dalai dalai. Yo cing dalai dalai. Oh. Oh, oh masih. Oh, ya ini different. Oh, dia nyanyi lagu Malaysia lah, M Melayu. Dah mula kan English version kan? Aku suka. Bagus lah, dia orang perform Malay punya version kan? Juga. Malay punya version supaya orang tahu bahasa Melayu tu. Oh. Oh, meremak. Kali ni aku meremak. Tengoklah set belakang. Oh, harmoni. Oh, saya terpongga. Tak, Sabrosa guna suara husky dia. Okay. Ha. I contact dengan kamera pun kan, on point. Diorang punya stage pun cantik. Ya, yeah, memang. Even yang tadi pun, yang tadi diorang gila. Yang tu macam simple sikit. Diorang mostly kan guna lighting. Yang ni more macam ada banyak prop. Prop ah. I said this one is the main performance actually. Mungkin okay lah. Wah, suka gila Sabrosa. Wow. Dengan api-apinya. Kadang-kadang aku tak, kalau tak api tu membakar mereka. Dah boleh setara AJN, diorang boleh perform lah kat AJN. Kan, kalau diorang perform kat AJN, diorang mesti menang perform best performance. Betul. Tapi mungkin sebab tu lah kenapa diorang tak diajak. Sebab senang sangat diorang menang. Betul. Best performance. Cantik dong. Oh. Oh. Oh, terbakar dah. Wesh, premium lah the way your performance. Aku tak kenapa, tapi Jahainu tu okay. It's just like kadang-kadang dia macam lambat sikit. Dia macam Tabby mungkin tak sempat. Aku rasa ni mungkin performance first dia orang pun. Mungkin. Oh, dia tak ada fairy ending. Dia tak ada fairy ending. Okay, ada kot kalau kita tengok full. Okay lah. So, kita orang hanya tengok Dola sahaja. Kita orang tak tengok performance yang
yang group trainee tu. Tapi kita orang kat sini hanya nak tengok dolar sebab dolar dah membanggakan negara. Betul. Diorang basically dah buat macam apa Sheila Hamzah pernah buat dululah. Mm-hmm. Sheila Hamzah pun menang survival show kat China juga dulu. And sekarang pun dia one of the macam popular juga. Betul. And dolar pun mungkin boleh jadi macam Sheila Hamzah, which is diorang boleh bekerja dekat China juga untuk promote diorang punya lagu diorang punya diri dia. Maybe one day diorang boleh perform buat konsert kat sana ke. And kau tak tahu ke, diorang memang planning nak buat konsert yang dululah. Konsert lah untuk kita, untuk peminat. Nak pergi. Jom. Jumpalah kita orang di sana. So mungkin kita orang akan kat atas stage juga. Jadi lampu. Dijemput. The red performance. Okay. First kita rate dulu untuk class boss up. Kau rasa aku bagi 9. Aku bagi 9.5. Classic? Classic aku bagi 10. Aku bagi 10 sebab Sabrozo. Aura dulu memang on point. Memang Sabrozo memang amam tak. Dia macam memberi satu tembakan. Dia macam ni. Menusuk ke kalbu. Sabrozo membunuhku. Huah. Aku macam cuba nak faham. Tak tahu ke lagu tu. Cinta ini membunuhku. Tak tahu. So, Damilo? Obviously lah. 11 per 10. Dia lebih. Damilo aku bagi 9.5 juga. Aku 10. Still, kalau aku dengar lagi pun aku akan meremang. Betul? Dengan lagu Damelo. Betul? So, kita memang dia macam intense punya lagu. Betul? Pom. Kalau aku ada kat situ pun aku akan macam lompat kat atas. Lompat. Guling-guling naik pentas. Lepas tu biarkan mereka pijak-pijak engkau. Eh, tak. Aku jadi backup dancer terus. Cepat. Okay, kita dah rate. Apa lagi yang kau rasa? Outfit? Diorang pakai outfit yang diorang buat masa kat MV performance is memang macam sangat apa? Kalau tak kena cakap, tak cakap lah. just stop dekat outfit sama dengan MV. And tak payah nak tambah-tambah. Tak, kalau dalam periksa tak dapat makan penuh tau. Kau tak huraikan apa yang kita nak cakap tu. Yang ni yang 2 markah tu je. Yang ni bukan 10 markah punya huraian. Tapi nak dapat markah extra. Dah kalau 2 markah, tak ada dapat markah extranya. Yelah. Kalau aku... cikgu, dia ambil yang mana markah yang boleh ambil saja. Kalau kau buat panjang-panjang pun, cikgu ambil 2 markah tu je. Tapi aku dah nak buat pandai. Aku nak jadi orang yang baik. Engkau pandai. Engkau boleh berjaya. Aku tahu kau berjaya. Walaupun situasi kau macam tak nampak berjaya, tapi kau boleh berjaya. Aku nak berubah tau. Aku nak jadi orang yang lebih baik kepada kau. Kat aku seorang je. Orang lain semua aku tumbuk. Sebab apa bagusnya dolar pergi sini? After show ni, kita boleh nampak fans China dorang. Dorang dapat new fans. Which is dari China. Sebab orang China sangat-sangat supportive. Menerima dia orang dengan seadanya. Betul. Kau tengok tak kat TikTok yang macam Shasha apa orang orang China semua minta autograph Shasha semua. Betul. Aku sangat bangga gila. Jadilah awal kita cakap broadcast station Malaysia, korang boleh tengok apa yang negara luar buat. Diorang banyak cuba untuk menunjukkan talent artist juga. The real performance. Bukan, memang kita ada survival show, kita ada macam big stage Gegar Vaganza. But the problem is with big stage and Gegar Vaganza, diorang macam mesti banyak focus on juri lah. So focus on macam konon professional. Dan orang-orang focus, juri tu orang yang sama. Juri yang sama and also at the same time producer punya ni juga. Pick juga macam tu. So dia macam obviously juga. Macam itulah, itu perbezaannya. Kalau yang macam dekat negara luar ni, diorang suruh fans yang vote. Macam tekan aku nak vote orang ni. Fans kepada fan yang pilih. Juri bagi, dia macam bagi persen. Bagi fans feedback macam dia. 70%. Juri 30%. Macam tu. Sebab at the end of the day, fans akan menaikkan mereka. Betul. Kalau diorang ada fans, baru dia orang popular. Tapi apa yang kita boleh nampak comparison yang paling besar is Camera Work. Betul lah.
sangat-sangat berbeza, jauh dari bumi dan langit. Nah, itulah apa yang betul, itulah kita punya kalau, ni kena improve lah dari segi tu. Even even kalau bukan girl group, boy group pun, even macam contoh dia solo pun, dia buat performance, Cameron mesti buat benda bukan-bukan. Betul? Boleh tak buat kerja? Betul-betul. Betul-betul sikit kerja tu. Tak, I mean like, diorang kena ada planning. Diorang, yang part ni nak rakam apa, nak rakam apa. Mana satu yang on point yang kau kena zoom, kau kena ni, bila masa kena audience. Sebab tu bagus ni, dia selalunya orang-orang yang punya broadcasting negara diorang ni, negara Korea ni, diorang akan buat pre-recording and buat live sekali. Supaya diorang boleh, bila yang orang yang tengok dekat macam TV ke, dekat YouTube ke, kat apa ke, diorang boleh compilekan sekali which is mana yang boleh masukkan daripada pre-recording, mana yang boleh masuk dari live punya. Betul. Macam kalau live punya, nak rakam jauh je lah. Macam tu lah, cerita AJL kan. AJL, so diorang kena buat macam performance tu pre-recording tu ada juga. Supaya diorang boleh macam letak tu sekali dengan yang live punya. Betul? Macam tu. So orang yang audience yang tengok tu, sebab audience dekat TV dengan audience yang dekat sana berbeza. Betul? Tu macam kalau kita yang tengok dekat TV ke semua tu, bila kedah kalau kau rakam macam Pening satu, macam tiba-tiba rakam kerusi, apa benda kan rakam kerusi ni, macam tu lah. So macam benda tu kena sebab even lepas dia benda ni, memang orang first benda yang orang cakap Camera work. Betul, semua orang cakap compare. Even tu stage tu gah-gah gila, cameraman tak main peranan, dia jadi performer tu macam super gila. Sebab tu kalau sebab tu kat Korea kan, diorang punya yang music show, diorang kena datang awal pagi gila, tapi diorang punya performance tu malam. Macam betul. Sebab yang dari pagi semua tu diorang buat pre-recording dulu. Diorang bersiap pre-recording buat semua tu. So memang basically music show tu memang sehari diorang ambil. Diorang tak, diorang bukan macam konsep siap atau beratur tu betul. Macam tu. Sebab kalau kat sini diorang macam tu je, macam okay, buat dah nak perform tu baru diorang datang. Ataupun diorang macam awal sikit lah untuk macam rehearsal sikit. Maksudnya dah macam tu. Tu je lah. Tapi itulah perbezaan dia. Sebab kita dia pun pernah berada dekat backstage tu kan. So kita dah rasa macam pergi rehearsal. Kita rehearsal sekali je macam tu. Lepas tu perform. Tiba-tiba macam oh. Sama macam dekat yang negara lain ni, mungkin diorang first tu macam rehearsal, full dress rehearsal, pre-recording. Lepas tu lepas pre-recording baru diorang live. Actually producer diorang memang peranan sebenarnya. Tengok macam Lee, aku ada tengok satu clip yang yang tu aku cakap tu. Dia ajar cameraman dia work macam mana. Aku tak suka macam ni, yang patut yang ni kau kena buat macam ni, macam ni. Betul. Dia bagusnya Dola attend dekat the show, so dia boleh buka mata mereka, industri entertainment kat negara kita ni, supaya lebih improvekan mana yang kurang. Betul. Tiba-tiba kan, tiba-tiba diorang cakap, oh korang nak kita orang improve kan. Korang improve lah dulu. Kontak kita balik. Cameraman tu pakai yang macam yang bungee jumping tu, lompat. Rakam semua orang. Pusing. Baguslah. Asalkan kamera work bagus. Sebab dia dah pakai helmet, kamera kat sini ni menari. Itu apa benda? Itu adventure. Tak, aku nak cakap sekarang ni, kita tengok yang performance yang China punya version ni, audience kita tak fokus sangat. Betul. Suara dan dia orang tak tunjuk audience. Dia dah nampak lampu-lampu yang audience tu pegang. Basically Mo Dola punya muka setiap part tu memang dia orang fokus. Sebab tu tiba prop tu berapi, dia fokus berapi. Betul. Sebab main point setiap part lain tu, dia orang nak emphasize. Dia orang nak emphasizekan performance rather than macam nak tunjuk reaction orang macam tu. So macam tak perlu ke tunjuk reaction orang. Kita sendiri tengok performance tu impress gila. Kalau macam award show Malaysia, diorang yang macam cameraman kita suka yang macam tiba-tiba macam
tengah perform, tiba-tiba tukar shot audience atas siapa-siapa tengah menari-nari kat depan tu. Hello, kita orang tak nak tengok dia menari, kita orang nak tengok performance. Betul, kau faham tak? Faham? Dia tiba-tiba macam spoil gila. Macam tiba-tiba, contohlah, ini contohlah macam Datuk Vida menari kat depan tu. Tengok siapa? Adolam nyanyi kat depan, tiba-tiba Datuk Vida menari. Kita orang tak nak tengok Datuk Vida. Kita orang tengok show ni sebab kita nak tengok Dola yang perform. Kenapa kau nak tunjuk orang lain? Orang lain lah. Macam tu. Dan sekarang kau nak tunjuk audience, kau just short while dia tengok macam panjang macam tu. Kita tunjuk, it's okay. Itu kita orang punya opinion lah. Sebab kita semua, kita menonton sesuatu show tu bukan nak tengok audience. Kita nak tengok show. Betul. Kenapa nak tunjuk audience? Macam setakat macam okay, macam contoh big stage, macam contoh macam first yang host cakap macam something, nak tunjuk audience, okay. Waktu performance sahaja. Tak, dia kalau dia pelik kalau audience tu fokus seorang. Dia kalau overall macam the whole venue itu okay. Just nampak how big the performance boleh macam naik kan orang punya energy dalam tempat tu. Betul? Aku sebagai seorang penonton, kita sebagai seorang penonton, itu apa yang kita rasa macam kita nak lah. Kita teringin sangat. Kita mengidam sangat. Kita orang mengidam sangat. Kita orang mengidam telur tembakul. Tiba ni. Itulah kalau tak dapat, kita orang akan lari ke batu belah, batu betangku. Makanlah kita orang. Makanlah aku. Telanlah aku. Kenyangkanlah aku. Kenapa aku? Kau yang kenyang. Kau kena telan kau yang kenyang. Aku makan batu tu balik. Wow. Itulah. Kalau kita cakap lebih-lebih. Tapi dari segi. Tak, kalau kita cakap lebih-lebih, cakap kita pala tahu. Tapi kita memang tahu. Kalau kita tak tahu, kita tak cakap. Aku malas tak cakap apa-apa. Aku bagi idea, semua orang tak nak dengar cakap aku. Tiba marah. Tahu Dola untuk lebih more further lagi. Sebab this time kita dah nampak diorang boleh masuk ke China market. Betul. Maybe after this, maybe kita ke Korea, ke Korea. Betul. Aku dah sangat one day diorang perform kat Mama Award. Betul. Coachella. Coachella. Ada. Tapi aku nampak lagi besar, maybe diorang boleh perform kat Coachella. Kan? Tak sabar diorang nak buat macam world tour. Kan? Seluruh negara. Tak sabar konsert mereka. Dola, kalau Dola ada di bawah, kita orang nak tiket free. Sponsorlah kita orang. Sponsorlah kita orang. Kita orang akan buat segala-galanya untuk kita orang akan dekat bawah tu akan jerit. Kita orang janji kita orang akan jadi lampu yang diam-diam je. Cak. Kita lampu. Kau lah minta macam-macam. Boleh jadi seat VIP lampu juga yang kau pilih. Kalau je seat sinaran saja. Tak. Itu saja. Mungkin reaction kali ni mungkin ada yang tak keluarkan sarang. Mungkin telah agak lebih kritikal. Sebab macam kita orang nak sampaikan benda ni kepada orang-orang yang sepatutnya disampaikan. Dengar dan hadam. And ataupun sebenarnya kita cakap agak melirik juga. Tapi tak tahulah. Sebab so, kita orang tak sedar apa kita orang cakap. Kita tak sedar. Macam lepas ni kita orang dah lupa dah apa yang kita orang buat. Korang kena ingatkan kita orang. Otak kita orang dia macam 3 saat dah tak ada dah. Reset kau siapa? Aku Ilmah. Ilmah. Engkau? Ketau. Semalda. Okay. Semadu. Seorang ibu. Semother. Kau adik-adik ilmu ke? Aku orang berilmu. Aku seorang ibu. Bila bergabung jadi ibu berilmu. So itu saja reaction kita orang untuk kali ini. Korang jangan lupa like, share dan subscribe and comment apa yang korang rasa dengan performance ni, and korang rasa bangga ke tidak. Semua tu dekat komen di bawah. Betul. And korang juga komen je lah apa-apa. Korang letak emoji ke, korang letak kita orang comel ke. Itu paling penting. Yang paling penting, korang kena puji kita orang lebih sikit lah. Kita orang memerlukan korang kasih sayang. Pujian korang akan menghidupkan kita orang. Kalau korang puji kita orang, kita orang akan lebih aktif buat video. Kalau korang tak puji kita orang, kita orang tak nak buat video dah. Okay. I think itu saja.
Jangan lupa like, share and subscribe YouTube channel. Dah cakap dah tadi, tak payah lupa ulang lah. Kau dah lupa 3 saat kali set balik tadi. Oh, lupa. Apa tu? Oh, aku cakap apa? Hai, kau siapa? Aku buta. Oh, aku Sino. Buta Sino. Okay, so kita jumpa lagi. Kelepak. Kelepuk. Sure. Sure. Bye. Bye.